Yang lebih baik sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu amalan Nabi. Nabi balik daripada masjid, balik ke rumah, tanya Siti Aisyah, dalam hadis yang masyhur kan, ni kan, tanya kepada Siti Aisyah, ya Humairah, wahai, oh my darling, tu bahasa-bahasa orang putih, oh my dear, kata orang putih, pagi ni, is the breakfast, is there? Kata orang putih, ada tak sarapan kita pagi ni? Kata Siti Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Nabi tak barat macam Iskandar Isman dalam filem Sinema Menjelaku. Nabi relax. Tak apalah Siti Aisyah, kalau dah tak ada makanan pagi ni, kita puasa je lah. Nabi seorang suami contoh tuan-tuan. Bila tak ada makanan, tak barat. Akak-akak kalau jadi suami macam tu, follow lah. Tu yang dia tamat-tamat malas kat dapur kan. Malah sebab suami relax kan. Jangan fikir suami kita macam Rasulullah satu batu kan. Suami kita ni manusia biasa. Sekali, dua kali, tiga kali, tak pun masuk empat kali. Payah jadi kahwin air lah. Payah benar orang dapat sini pun malas. Dah turut pun malas. Kahwin air lah senang. Banyak macam dia kat kampung selalik pun pindah tu. Cari seorang, bawa balik ke sini. Nikah. Senang. Isteri tuan merajuk, balik ke rumah isteri muda. Kalau dua-dua merajuk, anak kahwin tiga. Kak dengan marah pula, aku dah datang susah, tak buat cerita macam ni juga. Jadi ini cerita sahaja, bukan dia sebut-sebut. Baik. Bagaimanapun Islam tidak membiarkan keinginan seksual ini begitu sahaja. Islam juga tidak membiarkan manusia lepas bebas dalam memenuhi kehendak ini sehingga membinasakan diri sendiri dan juga orang lain. Perbuatan ini memburukkan akhlak, merosakkan rumah tangga serta membuka pintu yang luas kepada tipu daya syaitan yang menyesatkan. Walaupun Islam mengizinkan pernikahan, tapi pernikahan itu mesti ikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh syarak. Kita sebagai suami ada panduan kita, garis panduan kita. Isteri pun ada garis panduan kita. Macam mana yang Tuan Naib sebut dalam pertubuhan kita, apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri, apa tanggungjawab bersama. Jadi kita yang duduk tompang, duduk sekalian menyelidik akad nikah tu, janganlah kita fikir benda tu untuk pengantin lelaki saja. Benda tu untuk kita juga. Walaupun kita dah nikah hampir 30 tahun, 40 tahun. Ia satu peringatan juga kita. Kita dengar. Daripada banyak-banyak tanggungjawab suami ni, mana yang belum sempurna? Kita cuba sempurna kan? Isteri pula kakak di belakang tengok dalam tanya-tanya isteri tu, yang mana yang belum sempurna? Sempurnakan. Yang mana tanya-tanya bersama semesti yang belum disempurnakan? Sempurnakan. Bukan cerita dengan saya, dengan tuan-tuan dengan saya juga. Bukan saya pun seorang suami. Saya seorang ayah. Bukan tuan-tuan sahaja seorang suami, isteri dan atau ayah ibu. Saya pun seorang suami, seorang ayah. Kita sama-sama peringat, ingat mengingati lah sesama itu kan. Jadi itu dia. Kalau kita tak mengikut undang-undang ditetapkan syarak, akan berlakulah tiga benda yang disebut oleh pengarang kita. Suami yang tak bertanggungjawab, buruk tak akhlak dia. Satu sen duit belanja pun tak bagi pada isteri. Pakai duit isteri, ada bakul. Daripada mula kahwin sampai dah beranak renak, sampai dah lucu pun, suami satu sen pun duit nafkah tak bagi. Isteri sabar. Tak pernah memburukkan suaminya dapat anak. Kenapa kalau suami itu berkahwin kerana mencari keredaan Allah? Tapi nak cari isteri macam ni mungkin satu dalam sejuta tahun. Yang banyak tak sabar lah kan. Pergi ke pejabat lama mengadu masalah. Suami saya dah setahun tak bagi nafkah, dua tahun tak bagi nafkah. Gaji dia naik juga macam dia naik. Saya bekerja tapi dia tak bagi duit satu sen pun pada saya. Duit dia habis di media judi, Ustaz. Ada saya dapat kes kita ni.
duit dia habis dari judi Ustaz. Yang terbaru ni saya tanya, alhamdulillah dia dah bagi, dia dah ubah balai. Mungkinlah dah menjalani kaunseling dan sebagainya. Orangnya yang dah berubah. Saya tanya ada lagi tak perangai judi tu? Tak ada lagi kan? Alhamdulillah. Macam mana sekarang suami? Alhamdulillah suami sekarang dah jadi suami yang bertanggungjawab. Mungkin ada satu peristiwa yang berlaku kepada si suami ini yang mengisapkan diri. Mungkinlah. Sebab saya tanya baru ni, cinta ni dah lama. Saya tanya dia macam mana suami? Okey, alhamdulillah. Tak ada lagi dah puan-puan yang berjudi tu, tak ada lagi dah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kita seorang-orang pun kena perangai seimbang. Jangan jadi macam tuan tadi dalam Alibaba macam lampu. Tengok isteri cantik, kau minta cerai. Kalau tengok isteri tak lawa, macam muka untuk tarjok, kau sabar. Kalau yang cantik, kau minta cerai. Lepas tu kau kahwin sama saya, InsyaAllah selamat. Ini tapi tak betul ni. Tak betul ni. Aku cerita. Ada berlaku. Jangan tuan-tuan kata apa yang dalam film-film ni tu tak berlaku. Berlakulah waktu ni. Masukkan dalam cerita. Ada ustaz-ustaz yang buat perangai tu. Ustaz-ustaz di Jawa agama. Saya pun ada jumpa tu. Ada jumpa. Bila pun dia ambil kes tu, mula-mula simpati. Lama-lama dah nak buat bini pula tuan. Perempuan yang bermasalah. Lepas bercerai, elok habis edah dia, dia tangkap yang perempuan tu jadi isteri kedua. Nampak? Kan tak betul lah. Sepatutnya kita profesional kan? Tak profesional lah. Simpati setakat kita sebagai ustaz nak bantu dia. Tak perlulah sampai kita nak simpati, nak ambil dia pula sebagai isteri nombor dua. Tak payah. Jadi kita tak, kan, ustaz-ustaz pun tak boleh buat perangai macam tuan Tanbik. Suara Haji Sata kan, tuan Tanbik yang berlaku tu orang lain. Perempuan yang bercakap tu suara Haji Sata. Tuan Tanbik tu Nyong Ismail. Semua dah meninggal, Haji Sata yang dari ni masih hidup bersama kita. Baik. Kemudian merosakkan rumah tangga. Rosak rumah tangga kalau suami isteri tak menjalankan tanggungjawab dan tidak menjalani kehidupan rumah tangga mengikut lunas agama. Ada berlaku di kolom banyak. Suami ada perhubungan dengan suami orang, ada hubungan cinta dengan isteri orang. Isteri orang ada hubungan cinta dengan suami orang. Jadi banyak. Tapi itu kalau dah macam tu, kenapa tak cerai saja? Kamu kahwin dengan kelejata yang kamu suka, kamu kahwin dengan perempuan yang kamu suka, kenapa kamu tetap bersama? Kami pun tetap bersama Ustaz kerana anak-anak pulang dah. Tapi tidurnya lah. Saya tidur dalam bilik, dia tidur kat luar. Dia tidur bilik sebelah. Kami ada tiga bilik. Bilik kami, bilik anak-anak. So anak-anak tu tak ada lelaki perempuan. Lelaki saja ke perempuan saja dia boleh tidur sekali. Kan? Kemudian bilik kosong. Ini bilik tetamu lah kalau ada orang, ada saudara mara datang topang tidur. Jadi sekarang ni si suami tidur di situ. Saya tidur bilik kami, suami tidur sana. Anak-anak tidur bilik anak-anak. Tapi anak-anak tak tahu, tak tahu kan? Tak tahu. Kami berlakon depan anak-anak. Berlakon depan. Depan anak-anak berlakon. Berlakon mesra macam suami isteri. Tapi di belakang anak-anak lain cinta. Rosak rumah tangga macam ni. Memang rosak. Apa cinta? Serta membuka pintu yang luas kepada tipu-tipu syaitan yang menyesatkan. Ini tadi. Syaitan ni memang dia innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ni memang dia sentiasa, dia musuh kita yang paling nyata. Memang dia selalu racun kita lah. Senang kita. Dia racun. Takkan berkawan saja. Dengan isteri orang pun takkan tak keluar sekali. Takkan tak main genting sekali. Takkan tak bermalam sekali. Cuba dia. Awak. Kan? Berlaku ni. Setan lah yang nyata tu. Hai, dah berkawan takkan? Dah berkawan telefon takkan tak jumpa? Jumpa dah. Takkan jumpa dekat Mahamaju ya? Tak
tempat mana jadi. Ya, pergilah McDonald's. Tapi McDonald's, saya takkan McDonald's je. Pergi Pizza Hut. Pada Pizza Hut, saya takkan Pizza Hut je. Pergilah Starbucks coffee ke. Saya takkan tak kopi. Coffee house, hotel lah. Saya takkan jadi kopi hotel je. Kita spend a night lah hotel pula. Hotel banyak ni. Oh, Shoen ada. Kita Riverfront ada. Heritage ada. Carilah hotel yang bebas pencegah apa proposal ke. Mungkin dia tak lama. Mesti ada. Oh, payah ni pun dipanas sekarang ni. Diorang rajin buat live-live. Oh, hey, kita pergi ke Genting lah. Genting kompong lah. Setahu saya, pengusaha jantan agama tak dapat naik ke Genting. Setahu saya. Jadi, kita boleh kawan-kawan di jantan agama Islam. Negeri-negeri. Pengusaha jantan agama Islam faham tak dapat naik ke Genting Highland. Tak dibenarkan oleh pihak polis Genting Highland. Pihak polis Genting Highland. Tak boleh. Terus kita banyak dengan orang pasangan-pasangan yang berduit naik ke berhenti di Genting. Takkan pergi saja. Itu cerita kan. Rosak. Rumah tangga rosak. Kita terjebak dalam tipu daya syaitan yang memang nak merosakkan kita. So itu janji syaitan di hadapan Allah SWT. La'uhuyannahu. Aku akan perdayakan mereka. Aku akan racun mereka. Aku akan sesatkan mereka sehingga mereka kau. Kalau tak taklah sila lah. Kamu akan berjaya lakukan yang kepada manusia-manusia ni kecuali hamba-hamba ku yang soleh. Baik. Islam mengambil sikap yang seimbang dan sederhana. Ia memberi perhatian kepada kehendak seksual manusia dan mengaturnya agar keinginan tersebut berperanan secara baik untuk melahirkan dan mengekalkan generasi manusia. Itu dia Islam. Sikap Islam seimbang, sederhana. Ini dia wasatiyah. Bukan wasatiyah itu maksud dia agama ni ambil nyengat yang sederhana je. Tak payahlah nak gerak-gerak sangat. Tuduh pun nampak jambul pun tak apa. Tutup aurat juga. Kan? Ya, karaoke-karaoke tak apa. Tak ada hal. Bukan je. Buat benda haram. Nyanyi je. Itu wasatiyah. Mewah-mewah sikit tak apa. Kan? Kita berduit mampu. Apa salahnya? Kan? Sedangkan Islam kata, jangan bermewah-mewah. Hiduplah kamu dengan selesa tetapi jangan bermewah. Mewah ni sikap Islam. Jangan bermewah-mewah. Jalani kehidupan yang sederhana. Nabi kata farul umuri awsathuha, sebaik-baik perkara itu ialah yang sederhana. Ini sampai putar bulu gadai nak bermewah. Gaji tak seberapa tinggi tapi nafsunya tinggi. Kereta tak main lah wajar. Sazmi boleh lah dia ustaz bodoh, dia pakai lah wajar. Apa? Aku tak tahu. Aku paling-paling